Yeah. Oh, no offense. Yeah. Kaosnya Coldplay. Ini celananya Uniqlo. Uniqlo. Sepatunya? Sepatunya LV Louis Vuitton. Oke. Tasnya mungkin kalau boleh tahu dari Prada. Prada siap. Outfit seperti ini memang spesial disiapkan untuk konser Coldplay atau memang gimana, Mbak? Enggak juga sih. Balik kerja. Enggak juga. Sehari-hari begini. Spontan aja yang ada di lemari dipakai. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kacamata dari Chanel. Oke. Okay. Bajunya dari Zara. Cardigan Zara. Celananya dari Bershka. Sepatunya LV. Beltnya Gucci sama tasnya Gucci. Baik. Dipersiapin apa spontan aja nih, Kak? Spontan aja sih. Terus kayak emang tipenya harus beli dulu sih sebelumnya. Baik. Kayak harus prepare. Memang beli sebelumnya. Coldplay. Sampai puluhan juta gak sih, Kak Diva? Sampai kurang lebih sampai puluhan juta ya. Apa mau didetailin nih? Boleh detail gak sih? Iya, detailin dong. Berapa ya? Kacamata si Chanel sendiri. Kacamata berapa? 8 juta kalau gak salah. Iya. Baju belajar matematika. 800 ribu. Ini berapa ya? Gak tau, liat aja di webnya ya Gucci. Okay. Sananya paling 500-an, gak tau lupa. Sepatu berapa sih sekarang? 18. Masnya 28 sekitaran lah. Berarti sampai di atas 60 juta berarti ya. Di itu nih ya. Apa namanya, harga outfit data sampai bawah? Aduh, ternyata Blazernya udah lupa, udah lama. Ini 18. Terus Zara berapa sih? Ya, 600 ya, segitulah kalau Zara. Terus sepatu kemarin berapa? 1 juta aja. Tadi hampir 20 juta juga ya. Baik. Kira-kira ada tahun 80-an. Oh ya, itu anak 80-an. Enggak, by the way saya masih bobo. Ini anak saya. Oh, berarti di luar gen milenial ada gen Z-nya nih. Lagu-lagunya bagus sih, jadi aku tertarik buat nonton. Oke. Yang